Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel M. Riyadi. Jadi beberapa waktu lalu ada berita viral tentang Bodi Esa, Bodi Rangga Kaesa. Jadi untuk mengatasinya, jadi kondisi kereta ini untuk memperkuatnya terpaksa kita las kembali yang bodi-bodinya kropos. Mungkin ada rangka-rangka esanya yang udah mulai kropos. Jadi proses kita las kembali yang ada karatannya, ada mulai kropos, untuk menjaga situasi, mana tahu kita cek supaya jangan patah bodinya. Inilah kondisi pengelasan yang ada, kurang kuat bodi esanya. Kita las kembali dengan tambah rangka kaki-kaki biar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini penambahan besinya supaya jangan ada, biar kuat kembali. Jadi kita olah, rancang. Inilah bodi-bodi yang dari pabrikan, termakan usia, karat. Jadi bagi rekan-rekan yang punya kereta ataupun kereta anu, coba cek bodi bawahnya supaya diservis, cek kembali supaya kalau ada karat ya dibersihkan, atau ada yang kropos di las kembali supaya jangan terjadi aktivitas kita berkendaraan menjadi patah seperti berita viral yang memakai bodi esa. Jadi inilah proses kita memperkuat kaki-kaki kereta. Mungkin ada yang rangka-rangka esanya kita perkuat, otomatis mungkin titik-titik lasnya yang kurang kuat kita tambah perkuat lagi, guys. Oke guys, inilah saat kita las yang bodi rangka Honda Vario ini, ada yang mulai berkarat kropos. Jadi kita kembali cek pengelasannya supaya kita nyaman berkendaraan dan jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan waktu kita bawa kendaraan terjadi patah tanpa kita sadari. Oke guys, terima kasih sudah menonton video dari M. Riyadi. Inilah proses pengelasannya.